warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kita baca satu buah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil berkah dengan kitab Riyadhus Salihinnya Imam Nawawi dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan hadis kita yang kemarin, hadis daripada Umar ibn Khattab. Hari ini hadis daripada Abi Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'in wa anzala fil ardi juz'an wahida fa min dhalika juz'i yatarahamul khala'iq hatta tarfa'u dabbatun hafiraha an walidiha khasyatan an tusibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tentang kasih sayang Allah, maka bernama bab raja namanya. Bab raja, bab daripada ar-raja, raja berharap. Sudah banyak hadis kita bahas, berapapun banyak dosa kita, berharaplah dengan ampunan Allah. Jangan berharap dengan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis kali ini, sami'tu, kata Abi Hurairah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi berkata. Apa kata Nabi? Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Allah jadikan rahmat, kasih sayang Allah itu 100 juz'in, 100 bahagian. Rahmat Allah banyak. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in. Allah tahan 99 rahmat itu. 100 rahmat ditahan oleh Allah 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahid, yang diturunkan ke bumi cuma satu rahmat saja. Allah punya 100 rahmat, 99 ditahan, yang satu diturunkan ke bumi. Fiman famin zalika juz'i yatarahamu khalaiq, dengan yang satu itulah para makhluk saling berkasih sayang. Kita dengan anak kita, kita dengan hewan, antara kita dengan kita, kan saling berkasih sayang. Itu tanda adanya rahmat Allah. Kalau tak adanya kasih sayang daripada Allah, kita tak akan bisa berkasih sayang. Takkan mungkin awak dokek, takkan mungkin awak suka kepada kawan, takkan mungkin kita suka kepada isteri, kepada suami, kepada anak. Itu tanda ada kasih sayang daripada Allah. Cuman satu baru yang Allah turunkan. Hatta sampai tarfa'u dabbah. Hewan pun dapat yang satu itu. Jadi yang satu itu banyak dapat. Hewan dapat, kita dapat, dapat. Hatta sehingga yang satu tadi, kasih sayang yang satu itu Allah berikan kepada hewan. Tarfa'u dabbatun hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Sampai saking sayangnya satu kasih sayang itu Allah berikan kepada hewan, hewan mengangkat kakinya satu ketika anaknya dekat dengannya. Untuk apa? Khawatir akan tusibah, akan menimpa dan menginjak daripada anaknya. Tengok, pernah tak? Pernah nampak tak oleh kita hewan, ya umpamanya kambing, nyinjak aja dek kambingku anaknya tanpa pakai apa, tanpa pakai pikir atau apalah gitu. Pasti tetap diangkat oleh kambing kakinya satu oleh induknya supaya jangan terkena anaknya. Kalau dia tidak ada kasih sayang, pas melahirkan itu langsung aja disepak, ya dah selesai. Maka oleh karena itu, ada yang Allah berikan kasih sayang, tapi ada yang tidak, dan yang tidak itu sangatlah sedikit sekali. Mungkin apa-apa pernah menengok, ibu-ibu pernah menengok kucing memakan anaknya. Baru siap lahirnya makan anaknya pun ni, istilah kucing apa tu? Kucing melantigo. Kucing melantigo. Itu tu mungkin di antara yang tidak dapat rahmat. Mungkin dia dapat kasih sayang, tapi tidak sempurna yang satu ku utuh kepadanya. Tapi jarang sekali
makhluk daripada makhluk Allah yang tidak dapat bagian daripada kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, tujuan daripada hadis ini, apapun yang pernah kita lakukan daripada maksiat, jangan kita menghiraukan tentang azab. Azab yang bahawa sesungguhnya dengan azab itu kita tidak mendekatkan kepada Allah, itu salah. Tapi risau dengan azabnya Allah, risau dengan balanya Allah boleh, tapi jangan berlarut-larut dengan azab itu sehingga kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, rahmati wasya'at, rahmat aku lebih besar, kata Allah, daripada azab Allah. Maka oleh karena itu, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebesar apapun maksiat pernah kita lakukan, maka kembalilah kita kepada Allah, dan Allah pun akan mengampuni daripada dosa kita. Jadi itu hadis yang kita baca pagi hari ini, insyaAllah, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita hari ini, saya tak ingin berbanyak, hari ini kita ada kedatangan tamu Ustaz Apriya Putra MA. Beliau, kalau Bapak Ibu pernah membaca tulisan di ada tulisan Surau Tuo. Itu Surau Tuo itu beliau yang menulisnya itu. Mungkin nanti bisa ditengok di internet, tulis saja Surau Tuo. Itu beliau yang menulis. Jadi tulisan-tulisan beliau ini ada di dalam itu di antaranya, dan beliau ini menyibukkan diri untuk mendalami yang khazanah peninggalan-peninggalan ulama-ulama di Nusantara. Mana kitab-kitab ulama-ulama Nusantara beliau kumpulkan. Maka beliau punya kesimpulan, karena sudah begitu banyaknya kitab-kitab yang beliau selidiki daripada kitabnya Melayu lah pada umumnya, Jawi. Jawi ini Nusantara. Maka beliau mengatakan bahwa tidak kalah alim orang kita Nusantara dengan orang Arab. Cuman memang bagaimanapun tentu orang Arab lebih alim, iya, karena bahasanya, bahasa hadis bahasa dia, bahasa Quran bahasa dia. Tapi bukan berarti kita tertinggal pula, enggak. Jadi tidak pula lah elok rasanya pemahaman-pemahaman di Arab, cara-cara metode orang Arab beramal kita bawa ke Nusantara, tidak pas rasanya. Kenapa? Karena di Nusantara sudah lebih dahulu orang-orang beramal dengan cara pemahaman yang dibawa oleh ulama Nusantara. Ya, kita kenal dengan dahulunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kita kenal pula dengan Syekh Sa'ad Munka. Kita kenal dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Abdul Ghani Al-Kamfari. Banyak ulama-ulama dahulu, Syekh Abdul Wahab Rokan, membawa pemahaman-pemahaman yang sangatlah jelas bahwa di Nusantara mazhabnya Syafi'i, Nusantara ini akidahnya Asy'ari, di Nusantara ini orang-orang bertariqah Sufi. Jadi nanti kita minta kepada beliau untuk menjelaskan ya tentang daripada amalannya orang-orang Ahlu Sunnah wal Jamaah ya dahulunya, yang selama ini beliau mencoba untuk mentelaah daripada kitab-kitabnya ulama-ulama kita Nusantara. Seperti apa sih amalannya? Kok mereka hari ini para Wahabi mengklaim bahwa yang membawa Islam itu adalah dari golongan mereka? Kalau dari golongan Wahabi, ulama-ulama Wahabi yang membawa Islam ke Indonesia, pasti dari dulu orang Indonesia tidak suka dengan kunut. Pasti dari dulu orang Indonesia tidak suka dengan zikir jahar. Pasti dari dulu orang Indonesia tidak suka dengan ziarah kubur. Tapi dari dulu turun-temurun, jailun ba'dal jail, katanya bahasa hadis. Secara turun-temurun diwarisi kepada kita kunut subuh, salat pakai usali, bismillah dijaharkan, doa bersama ada. Berarti itu tanda bahwa Islam masuk ke Indonesia jalur mazhab Syafi'i, bukan mazhabnya Wahabi. Selesai masalah. Jadi sekarang mulai mengklaim. Ini memang mereka mengklaim saja. Sekolah buat Syafi'i, sekolah buat Nawawi. Mereka klaim bahwa pemahaman mereka seperti pemahamannya Imam Syafi'i. Pemahaman mereka seperti pemahaman Imam Nawawi. Ini yang disebut dengan buhtanan azimah. Duto godang namun itu kalau bahasa wacu.
Penduta amek ah itulah gitu dia. Kenapa harus Imam Syafi'i dijual? Mengapa harus Imam Nawawi diklaim? Kalau memang kita berani dengan yakin dengan pemahaman kita, udah buat saja pondok pesantren Albani. Kenapa mereka tak berani? Udah buat saja pondok pesantren Muhammad bin Abdul Wahab, buat kurungnya Wahabi. Nah, kenapa mereka tak berani? Itu tanda bahwa nama-nama itu sudah tidak bagus lagi dalam dunia ilmu, dalam dunia akademisi, dalam dunia orang ahlul hadis. Nama-nama itu bukanlah nama-nama yang hebat. Siapa nama yang hebat? Nama yang hebat, nama yang sudah terbukti kehebatannya sampai hari ini masih dibaca kitabnya. Siapa? Al-Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ah, makanya kita pun heran nama Imam Nawawi. Tapi ketika masuk, tidak ada Imam Nawawi pakai usali salat. Buka dalam kitab Majmu', buka dalam kitab Ar-Raudah, Imam Nawawi pakai bismillah. Wajib balah bagi Imam Nawawi membaca bismillah dalam keadaan jahar. Imam Nawawi pakai zikir jahar. Imam Nawawi pakai tawassul ziarah kubur. Sudah kita bahas dalam Riyadhus Salihin, Dalil Falihin. Imam Nawawi mengatakan khatam Quran boleh bersama-sama. Sedangkan menurut Wahabi, khatam Quran itu cukup sendiri-sendiri saja katanya. Ada itu Ustaz Wahabi doktor juga ni. Ha, kata dia, salah selama ni orang-orang kita khatam Quran. Orang kita khatam Quran berganti-ganti, berganti-ganti. Itu tidak diajarkan di zaman Salafus Saleh. Tidak diajarkan oleh sahabat. Kata mereka, coba cek di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran. Imam Nawawi sendiri menulis satu bab khusus. Apa kan ya? Disunnahkan mengkhatamkan Quran secara berjamaah. Dan itu beliau nukilkan dalil ayat, beliau nukilkan dalil hadis, beliau nukilkan pendapat ulama. Cuma dua saja ulama yang mengatakan tidak ada disyariatkan. Dan itu pun langsung Imam Nawawi menolak mentah-mentah. Hadza khilaful lisalafus saleh. Pendapat yang dua tadi itu menyalahi pendapat salafus saleh. Maka yang lebih kuat adalah dianjurkan khatam Quran secara berjamaah. Ah, ini ada ni. Wahabi kita ni, doktor. Ha, dia bilang salah khatam Quran orang-orang kita selama ini. Khatam Quran itu mesti sendiri, jangan berjamaah kata dia. Ha, dia buat pesantren Imam Nawawi, tapi metode berbeda dengan metode Imam Nawawi. Ha, ini tak betul ini. Maka oleh karena itu kita kepada bapa-bapa, ibu-ibu, jangan takicu di nantarang. Ha, itu yang gawatnya bengong. Takicu di nantarang tu yang menyakitkan. Lah salah, saya masuk ke situ lah, berdaftarkan anak ke situ, baru sadar, oh gitu ya Ustaz, dia nak tahu salah mau godoh. Ini ke mana aja Pak je Ibu. Ha? Makanya oleh karena itu pastikan, maka malam tadi saya sampaikan kepada teman-teman, pastikan pesantren ini betul tak akidahnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jangan nanti ini seperti yang terjadi di mana ini, sampai na'udzubillah memperkosa daripada santriwati. Ini pesantren apa? Pesantren Syiah kah? Liberal kah? Apa kah? Maka ini perlu ini. Jadi sebelum masukkan anak, jangan capek-capek aja. Kecek kawan itu ancak, kecek kawan. Lah masukkan anak, rupanya tak ada yang akidah ini. Ha, maka oleh karena itu, bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita minta istifadah daripada buya kita. Mungkin banyak hal-hal yang disampaikan kepada kita bahwa kita ketahui bahwa paranya ulama-ulama daripada ulama kita yang mereka berakidahkan Asy'ari, bermazhabkan Syafi'i dan bertariqahkan Sufi. Jadi ada wirid-wirid amalan khusus ulama-ulama kita dulu. Yang punya amalan. Cuman kalau orang kita mengatakan hari ini jampi-jampi. Ya jampi-jampi dengan bahasa kita. Kalau buya-buya dulu pakai jampi-jampi. Yo, cuman dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, kita tengoklah. Ada namanya daripada Hizbul Bahar. Hizbul Bahar itu ada kalimat. Bismillahibabuna. Bismillah pintu kami. Apa lagi? Bismillahibabuna. Apa? Ada di dalam Qaf ha ya ain sad kifayatuna ha mim ain sin qaf himayatuna fa sayafikuhumullah wa huwa samiun alim. Bismillahibabuna. Bismillah pintu kami. Jadi kalau ingin masuk, masuklah dengan bismillah.
Apa lagi? Belum lagi ada namanya ismul a'zam, ismun khafi. Di dalam ismun khafi itu kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia, pas bentuk jampi-jampi betul dia. Pas. Disebutkan di sana bi khafi lutfillahi bi latifi sana'illah bi jamali sitrillah bi badi afwilillah bi sa'ri karamillah. Apa kata di sana? Wa bi amami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yahin ahilin ahilin ahyashin ahyasin hajabtu nafsi bi hijabillah wa mana'tuha bi ayatillah wa hassantuha bi ayatil bayyinah wa dzikril hakim bi haqqin may yuhyil 'idhama wa hiya ramim jibrilu an yamini, Jibril sebelah kanan, wa israfil an khalfi wa izrail an qaddami, Jibril an yamini wa mikail an yasari, Mikail sebelah kiriku, wa israfil an khalfi, israfil belakang, wa izrail an qaddami, Izrail bagian daripada depan, wa amami tapi di hadapan wajahku Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa khatim Sulaiman wa ala lisani, dan khatim cincin Sulaiman ada di lidahku, wa man takallamtu ilail qadal hajati, siapa yang aku berbicara kepadanya maka dia akan menunaikan hajatku. Kira-kira mau dia jampi-jampi nak bentuknya. Ha, itu amalan buya-buya kita dulu. Makanya kadang nampak buya-buya dulu pas keluar dari rumah beliau memagar dirinya, modiko aja nya memagar, lingkarnya badannya, keluarnya keluar rumah biasa seperti Al-Habib Abu Bakar dalam Hizbus Sakrannya itu. Ha, jadi itu bagian daripada amaliah, daripada amalannya para salafus saleh. Tapi kenapa jampi-jampi dipandang buruk? Ya karena memang ada unsur syiriknya juga di dalamnya. Ha, disuruh pula orang mengatakan ana Allah katanya. Kan bahaya itu. Ha, tapi kalau dengan hal-hal yang seperti itu, ya alhamdulillah banyak ulama-ulama kita yang mengamalkannya. Ada namanya Hizbun Nawawi, ada namanya Hizbud Darul A'la Abi Bakar Ibn al-Arabi, ada salawat Mashishiyah, kemudian ada banyak, dan itu memiliki ijazah tersendiri, dan itulah amalan daripada amalannya para sufi. Orang yang sudah terbiasa dengan membaca wirid-wirid aurat yang sudah dirutinkan, ketika dia mendapatkan sesuatu, hatta ketika dia nak meninggal dunia pun, dia akan menyempatkan untuk membaca wiridnya. Kita kenal di zamannya siapa yang banyak ulama terbunuh itu? Di zamannya khalifah siapa yang ulama-ulama banyak yang terbunuh ketika itu? Kemudian ada seorang ulama yang ketika di zamannya fitnah ini, fitnah yang banyak ini, ketika ada seorang ulama yang terbunuh, ketika seorang ulama tadi terbunuh, kepalanya sudah terpengkal, kepalanya sudah terjatuh ke bawah, dan dia tetap mulutnya komat-kamit dengan berzikir. Itulah, maka oleh karena itu wirid itu sudah menjadi sebuah malakah syai'un rasikhan fil qalbi, sesuatu yang sudah melengket, maka ketika dia menjelang meninggal dunia sampai habis akhir hayatnya, dia pun masih sempat untuk melakukan zikir. Maka itulah wirid yang perlu untuk kita rutinkan wirid itu. Ada orang yang membiasakan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, ketika ditabrak mobilnya, ditabrak kendaraannya, kemudian dia terlempar keluar dan disambut pula oleh mobil yang besar, ketika dia jatuh itu tanpa dalam keadaan sengaja, mulutnya selalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Pas berhenti, ban mobil yang begitu besar itu di bagian kepalanya. Mobil pun berhenti, dia selesai membaca Allahumma antas salam. Itu apa namanya? Syai'un malakah. Itu yang kita inginkan. Setiap hari kita subhanallah, 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 Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udu salam, fa'in. Sudah menjadi melekat dia, maka ketika kita ditimpa musibah tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, jadi tahunya kita membaca itu siapa? Orang lain. Pak Ustaz membaca itu tadi, Ustaz nak tahu mana? Rupanya itu yang kita baca. Ha, itu dia sebuah malakah. Maka oleh karena itu dunia-dunia sufi, dunia-dunia tasawuf sudah mengamalkan, para masyayikh kita mengajarkan kita untuk mengamalkan beberapa aurat-aurat, wirid-wirid yang itu semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Jadi untuk lebih leluasanya kita persilahkan kepada Buya Putra. Panjang waktu hingga insyaAllah 6 lewat 20 insyaAllah.
falyatafaddal mashkura wa minallahi ta'ala ma'jur. Silakan. Izin, Bu. Ya, lanjut, lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man arada bihi khairan fi suluki a'immatis sufiyyatil muhaqqiqin wa hadahu ila ma'rifatihi bibasaril imani wal yaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum qudwatul arifin wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Abuya kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan karunia, kesehatan, kekuatan dalam mendidik, mengajarkan kita kepada jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu termasuk golongan yang berada pada riyadhus salihin, sebagaimana yang kitab yang selalu kita rutinkan setiap minggu, ya, taman orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi hari ini berkaitan dengan wirid dan amal ulama-ulama kita di dunia Melayu di masa lampau. Nah, karena ini salah satu rutinitas mereka dalam kehidupan, dalam beragama, mereka memiliki amal dan wirid yang khusus. Di antara amal dan wirid mereka yang khusus itu ialah amal tentang dalam berilmu lalu mengerjakan atau mengejawantahkan ilmu tersebut. Pertama, kita akan mengutip satu kalimat yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kita kenal Imam Ghazali sebagai salah satu ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau pernah hidup megah sebagai guru besar di Universitas Nizamiyah di Baghdad. Ternyata kehidupan beliau yang megah, kehidupan beliau yang serba cukup, malah melebihi itu, tidak memberikan kepuasan kepada batin beliau. Meskipun sudah mengajar ilmu beragam bermacam-macam, kemudian beliau tinggalkan kehidupan itu lalu pergi ke Damaskus. Kemudian beliau beruzlah diri bertahun-tahun lamanya di menara masjid Damaskus. Di sana beliau menulis kitab yang sampai sekarang kitab itu masih masyhur, sudah ratusan tahun terkenal, dan bahkan selalu menjadi rujukan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di berbagai belahan dunia. Apa kitabnya? Yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun kitab ini tidak sepi juga dari serangan. Biasa kalau kitab itu masyhur, ada-ada saja yang mengkritiknya. Kaum sebelah mengkritik hadis, dikatakan ada hadis maudhu' dan lain sebagainya. Sedangkan ulama-ulama dulu, saking beradabnya kepada Imam Ghazali, tidak mau mencap hadis yang ada dalam karya Imam Ghazali apabila mereka belum menemukan rawi, belum menemukan rujukannya. Mereka tak mau mengatakan ini dhaif palsu dan sebagainya. Bahkan mereka bertawakuf dengan menyebutkan kalimat la aslalahu, belum ditemukan asalnya. Nah, itu Ihya Ulumuddin. Nah, beliau pernah menulis kalimat Imam Ghazali, apa kata beliau? Alla usula illa sa'adati illa bil ilmi wal ibadati. Kata beliau, alla usula illa sa'adati,
tidak akan sampai kepada kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Ini kalimatnya pakai la nafiyatul lil jinsi. Kalau dalam bahasa Arab, kalau la nafiyatul lil jinsi berarti betul-betul kata yang diucapkan setelahnya itu satu-satunya, tidak ada jalan lain. Dia menafikan segala macam jenis. Berarti tidak ada cara lain untuk bahagia itu kecuali dengan bil ilmi wal ibadah, dengan ilmu lalu beribadah. Nah, ini wirid yang paling utama ulama-ulama kita dulu, berilmu lalu beribadah. Tapi berilmunya itu tidak sekedar berilmu. Mereka memiliki tahapan, mereka memiliki kode etik dalam berilmu. Setidaknya mereka mengikuti apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam sebuah syairnya, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika bitafsiliha bibayani. Zaka'un ijtihadun harasun bulghatun irsyadul ustadi wa tul zamani." Ada empat syarat dalam menuntut ilmu. Ini yang diikuti ulama-ulama dulu. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan sampai kepada puncak ilmu yang sesungguhnya kecuali engkau telah melewati enam hal. Ini ketika kita bahas wirid utamanya itu berilmu. Enam hal yang mereka ikuti. Dan ini banyak sekali kisah-kisah yang menunjukkan bahwa betul ulama-ulama kita dulu mengikut atau menjalani yang enam hal ini. Enam hal sebelum mereka sampai kepada puncak ilmu, sebagaimana yang disebut dengan oleh Abu Yaqita tadi, malakah, ilmu yang sudah mendarah daging, ilmu yang ketika kita baca setiap kalimat dalam kitab, kita dengarkan untaian kata-kata dari para ulama mubaligh, itu terasa nikmat sekali. Terasa nikmat, nikmat yang tak tertandingi, rasanya terpuaskan batin kita. Itu puncak ilmu. Nah, apa syarat yang enam itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah? Pertama syaratnya ialah kecerdasan. Cerdas. Semua kita sudah diberi kecerdasan yang sama tentunya. Cuma masalahnya kemudian ada yang rajin, ada yang malas. Karena kita diberi volume otak yang sama, diberi kemampuan yang sama, cuma nanti ada kecenderungan psikologi kejiwaan yang menunjukkan, yang membuat kita punya kecenderungan masing-masing. Ada ulama itu yang cenderungnya fikih sehingga dia menjadi faqih. Ada ulama itu yang cenderungnya usul fikih, cara menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah, mereka menjadi usuli. Kemudian ada ulama itu yang ahli logika menganalisa, maka mereka itu menjadi seorang mantiki, ahli mantik. Mantik ini penting juga ini. Kalau yang sebelah mengharamkan mantik, sebab dikatakan mantik itu dialah filsafat, padahal tidak. Mantik itu adalah ilmu supaya kita itu menerima informasi, membaca suatu, analisanya itu terstruktur sehingga kita mendapatkan kesimpulan yang betul-betul lurus, benar. Itu mantik. Kalau seorang itu dia cenderung kepada amal-amal kejiwaan, pembersihan jiwa, jadilah mereka itu sufi. Jadi kecerdasan sama, cuma kecenderungan kejiwaan nanti yang berbeda. Ini syarat yang pertama, cerdas. Lalu yang kemudian apa syaratnya, yaitu ijtihad, betul-betul bersungguh-sungguh. Ulama-ulama dulu belajar begitu sungguh, bahkan kesungguhan mereka itu nampak pada perilaku mereka dalam menuntut ilmu. Orang dulu pergi belajar berjalan kaki. Kalau kita di Mina, itu dikenal dengan, santri itu dikenal dengan nama anak Siak. Nah, kenapa anak Siak? Ya ada hubungan dengan negeri Siak. Dari negeri Siak, pelajar-pelajar itu datang berjalan kaki, melewati atau menyelusuri sungai-sungai, sehingga sampai di pedalaman Minangkabau. Saking begitu semangat, lalu begitu sungguh mereka menuntut ilmu, sehingga segala
orang yang menuntut ilmu kemudian populer dengan nama anak siak sampai sekarang. Nah, itu di Minangkabau. Jadi begitu sungguhnya. Kalau dulu kan transport tidak seperti sekarang. Sekarang mudah. Kalau dulu itu banyak kesulitan. Banyak kesulitan mereka. Belum lagi masalah ekonomi, belum lagi kehidupan yang negeri itu masih lengang. Di jalan banyak hambatan, rintangan, ada penyamun, ada binatang buas. Tapi mereka itu melewati semua, masuk hutan, melewati sungai untuk mencari guru yang sebetulnya. Padahal niat mereka itu hanya semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ujungnya. Kalau sekarang kan kalau menuntut ilmu ada ujungnya. Mau jadi itu nanti, mau jadi ini. Sehingga mungkin karena itulah ilmu itu kurang berkah, karena niatnya itu sudah yang lain. Dan Imam Ghazali sendiri mengatakan, mewanti-wanti itu dalam permulaan muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah. Kalau menuntut ilmu itu ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, nanti dunia itu ngikut saja itu. Ikut saja. Nah, itu yang kedua syaratnya, yaitu sungguh-sungguh. Nah, kita contohkan lagi, ada ulama yang belajar sampai ke Pattani, Thailand. Karena di sana itu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Ulama-ulama besar itu lahir, kemudian mengembangkan keilmuan di wilayah Pattani, Thailand. Saking mereka itu sungguh belajar, mereka tak mau tidur. Kalau ngantuk itu mereka letakkan kepala mereka di atas kelapa. Kelapa jadi bantalnya yang bulat. Sehingga setiap ngantuk jatuh lagi ke bawah. Sebelum kitab ini dihafal. Nah, kalau dulu kan pertama itu menghafal dulu. Ini beda orang dulu dengan sekarang. Kalau orang dulu itu mulai dari kesimpulan dulu. Kesimpulan lalu nanti dikembangkan kepada penjelasan-penjelasan yang lebih luas. Ulama-ulama dulu. Nah, kalau sekarang kan penjelasan dulu, lalu nanti terakhir kesimpulan. Terakhir, sebelum sampai kesimpulan banyaklah tereliminasi, tak sampai ke ujung. Kalau ulama dulu kesimpulannya dulu, nah, maka bacanya kitab matan namanya dulu, kitab ringkas. Nah, itu hasil kesimpulan. Ketika kita baca kitab matan itu tidak ada dalilnya, tak ada kita ketemu kalau Allah Ta'ala ini hadisnya mana, belajar fikih tahara, tak ada ketemu dalilnya. Kenapa? Ini kesimpulan-kesimpulan besar. Walaupun dia nanti tak sampai kepada penjelasan lebih dalam, setidaknya kesimpulan dia sudah dapatkan. Nah, biasa beliau dapat beramal. Nah, itu menghafal, dihafal, belum selesai, belum akan tidur sebelum selesai menghafal itu. Kitab-kitabnya ringkas, sehingga mereka itu bahkan ada yang tidur kelapa, di atas kelapa. Nah, kalau tidur di atas kelapa tentu tidak membawa nyenyak, tidak enak tidurnya. Supaya apa? Supaya tetap dalam kondisi terjaga. Nah, itu yang kedua syaratnya. Kemudian harasun. Harasun itu harus rakus. Rakus dunia kita tak boleh. Rakus harta, rakus jabatan, tidak dibolehkan. Tapi kalau rakus menuntut ilmu itu malah dituntut, malah semestinya seperti itu. Apapun macam ilmu kita harus kejar, asalkan ilmu itu membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam. Jadi kita tidak kotak-kotak. Oh, itu usul fikihnya. Saya tak mau itu. Usul fikih. Nah, yang ini fikih. Nah, kita mau yang ininya saja. Tidak. Segala macam ilmu itu semestinya kita pelajari. Karena kita nanti akan mencocokkan diri kita, kecenderungan kita tadi. Mana tahu kita belum ketemu kecenderungan di ilmu ini, pas nanti belajar di ilmu yang satu lagi muncul kecenderungan. Nah, di sanalah kita akan bisa mendalami sedalam-dalamnya. Nah, itu yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat itu bulughah. Bulughah itu apa? Betul-betul mempunyai kemampuan, kesanggupan, sanggup berjalan, kemudian sanggup safar untuk menuntut ilmu, maupun memiliki kesanggupan bertahan, bersabar dalam menuntut ilmu itu. Karena menuntut ilmu itu banyak halangan, rintangan, ujiannya itu cukup banyak. Cukup banyak. Sebelum kita paham, kita diuji misalnya dengan ragu dulu. Tapi ketika kita ragu lalu terus kita menuntut ilmu, nanti akan muncul yakin, muncul kebenaran itu.
sehingga kita tak melepaskan pengetahuan yang kita peroleh. Nah, bulgar. Lalu setelah itu irsyadul ustadi. Ulama-ulama dulu dalam beramal, dalam berilmunya itu di bawah bimbingan seorang guru. Di bawah bimbingan seorang guru, dan gurunya ini harus jelas ke siapa dia, beliau ini mengambil dulu. Karena ada asar, kalau tidak salah dari Ibn Sirin, kata beliau, innal ilma dinun, agama, ilmu itu bagian dari agama. Falyanzuru amman ta'khuzuna ta'khuzuna dinakum, maka hendaklah kamu perhatikan dari mana kamu mengambil agama itu sendiri. Perhatikan. Jadi bukan hanya sekedar mungkin tampilan fisik ya. Kalau sekarang kan casing nomor satu. Casing nomor satu. Nah, kalau dulu beda. Ini kita bicara dulu. Dulu beda. Mereka itu betul-betul mencari dalam ta'limul muta'allim. Bahkan untuk mencari guru ini kita musyawarah dulu pada orang-orang tertentu yang tahu di mana sebenarnya guru yang bisa kira-kira mengajarkan ini. Nah, dicari itu, dimusyawarahkan. Tidak hanya sekedar menengok tampilan fisik saja. Karena fisik ini kadang-kadang bisa menipu nih. Nah, menipu. Apalagi zaman sekarang. Nah, kalau ini ya bisa dibeli, peci pun bisa dibeli. Pakaian pun banyak yang jual. Kalau dulu kan di zaman dulu, kalau kami di kampung di Minang itu, kalau dia belum haji biasanya pakai peci hitam dulu. Nah, dulu. Sekarang kan sudah biasa. Belum pakai ini, kalau belum haji. Ketika sudah haji, barulah pakai peci putih, pakai sorban biasanya dulu. Tapi kalau sekarang ini zaman sudah juga berubah. Nah, jadi harus di bawah bimbingan guru. Nah, dalam berguru itu betul-betul dilengkapkan adab kepada guru itu. Bahkan adabnya itu zahir dan batin. Zahir, nah, kalau zahir itu kan ya yang tampak, ya setidaknya berhadapan dengan guru itu ya betul-betul menunjukkan takzim. Tapi tak hanya cukup dengan itu, juga yang batin. Karena ada juga sementara orang, sebagian kecil tentunya, yang secara zahirnya tampak beradab, tapi secara batinnya dia kata-kata guru itu, ah, ini guru apa ini? Ini guru apa ini? Dalam batinnya, dalam hatinya, berarti tidak bersejalin antara dua ini. Tidak berjalin dia antara zahir kemudian dengan batinnya. Nah, dengan batinnya. Malah yang lebih dituntut itu adab secara batin. Nah, meskipun tidak menunduk-nunduk di depan guru. Duduknya ya biasa-biasa saja, tapi secara batin begitu takzimnya kepada guru. Nah, tidak pernah terputus persambungan rohani dengan guru itu. Nah, ini yang lebih dituntut tentunya. Jadi mesti dengan guru. Nah, berarti tidak bisa itu istilahnya belajar sendiri, otodidak ya. Otodidak itu ketika kita sudah mendalami banyak, punya pondasi, tak apa-apa kita baca kitab sendiri, baca buku sendiri. Tapi kalau belum punya kita pondasi, maka kita baca sendiri, kadangkala bukan akal yang berpikir lagi, tapi sudah nafsu. Oh, begini ya, berarti salah orang selama ini. Padahal bukan itu maksudnya. Nah, ini di bawah bimbingan guru. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam syarat dalam menuntut ilmu itu, dan ini diamalkan oleh ulama-ulama dulu, wa tuluz zamani, mesti memakan waktu yang panjang. Menuntut ilmu tak sama seperti masak mie instan. Mie instan sekali rebus air, masukkan minyak, tunggu 5 menit selesai makan. Tidak sama seperti itu. Nah, tidak bisa instan sekali baca langsung jadi alim. Tidak. Tak bisa. Maka mesti memakan waktu yang panjang. Maka kalau kita ibaratkan menuntut ilmu itu seperti memasak rendang. Bagaimana memasak rendang? Lengkap semua bumbu-bumbunya, takarannya itu harus pas. Salah takaran sedikit, rendangnya tak jadi. Tak bagus. Nah, ditakar semuanya sudah selesai, kelapanya berapa, kemudian rempah-rempahnya, cabenya, minyak dan lain sebagainya. Kalau sudah pas, lalu dimasukkan ke dalam kuali. Makin lama diaduk, semakin lama
jamnya itu dalam memasak rendang itu rendangnya semakin bagus, bisa tahan berbulan-bulan rendang itu. Maka seperti ini. Nah, ini dapat kita tengok dari perjalanan sejarah ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu itu tak cukup waktu belajar itu 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun, enggak. Bahkan ada yang belajar itu betul-betul memakan waktu yang lama, bahkan sampai akhir usianya masih tetap belajar, karena tak ada batas waktu belajar itu. Dan ulama dulu kalau mau belajar, mereka tidak bahkan tidak gengsi, walaupun sudah berumur mereka tak belajar, sebab pemberian Allah itu kita tak tahu. Tak tahu. Ada orang yang kalau secara logika, orang yang berlari pasti lebih cepat sampai ke tempat tujuan dibandingkan oleh orang yang hanya berjalan biasa, logika. Ada orang yang berjalan tentu lebih cepat sampai ke tujuan dibandingkan orang yang merangkak, logika. Tapi kalau dalam kacamata agama, pemberian Allah mau hibah itu tidak tertentu oleh logika itu. Ada orang yang merangkak kaki lebih merangkak lebih sampai lebih dahulu dibandingkan orang yang berlari. Karena kalau Allah berkehendak, Allah fa'alul lima yurid. Allah fa'alul lima yurid. Nah, ulama-ulama dulu, nah, kita cerita tentang kakek Muhammad Hatta. Itu seorang sufi. Jadi Muhammad Hatta proklamator itu cucu seorang sufi besar di pedalaman Minangkabau, ahli qiraat. Begitu juga anak-anak dari datuknya ini juga ulama semuanya, ahli qiraat. Bahkan disebutkan kalau syekh itu sudah menjadi imam sampai lupa makmumnya baca Fatihah, saking begitu merdu suaranya. Maka beliau jarang menjadi imam, suruh murid yang lain. Beliau hanya mengajarkan bagaimana bentuk tilawah qiraat yang 7. Syekh Abdul Rahman Batu Hampar namanya. Ada beberapa jamaah beberapa minggu yang lalu ziarah ke sana, Syekh Abdul Rahman itu. Nah, beliau pergi dari kampungnya usia 15 tahun. Pulang ke kampungnya setelah menuntut ilmu 63 tahun, bayangkan. Baru beliau mengajar. Begitu ya, ada ulama-ulama dulu lama waktunya belajar. Sampai beliau lupa mana jalan ke kampungnya. Karena jalan kaki. Lupa. Ketemulah beliau, jalan beliau di sebuah daerah yang sudah dekat kampungnya itu, tanya-tanya. Ketemu dengan seorang perempuan yang sudah sangat sepuh, 63. Waktu dulu kan orang menikahnya lebih cepat ya. Lebih cepat, perempuan sudah tua sekali. Sedang mengambil upah padi ya. Nah, bertanya, ditengok-tengok perempuan tua ini. Bertanya, perempuan ini juga tengok kepada beliau. Nah, ditengok. Ternyata perempuan tua itu adalah maknya sendiri. Maknya. Lalu perempuan ini, lalu dipeluknya erat-erat. Si ibu, karena tak ada kabar, dulu tak ada HP, tak ada komunikasi, sudah menganggap anaknya wafat, karena begitu lama tak berjumpa. Nah, sedangkan anak juga seperti itu. Nah, maka beliau sempat menggendong ibunya untuk balik hari itu juga, balik ke kampung. Walaupun orang tua, orang dulu kan 63, tapi masih kuat-kuat dulu. Karena pokoknya sehatlah, kondisi alam sehat ketika itu. Sempat beliau menggendong dibawanya ibunya pulang kembali. Bayangkan, 15 tahun pergi, 63 tahun tak seperti sekarang mungkin ya. Ini beberapa hari saja sudah jadi ini. Fatwa pulang. Tapi fatwanya berlawanan dengan ini. Kenapa? Nah, karena itu supaya apa? Supaya ini kullu jadid ajib kan? Setiap sesuatu yang baru itu biasanya dikenal orang. Nah, jadi yang keenam, mereka itu belajar dengan waktu yang panjang. Waktu yang panjang, tidak sebentar. Nah, jadi 6 ini amal dalam mereka dalam menuntut ilmu. Itu mereka jadikan wirid itu, menuntut ilmu itu. Mereka jadikan sebagai rutinitas, tak sempat pergi tempat guru, mereka kunjungi guru berapa secara berkala, sekali seminggu. Kalau tidak, mereka baca kembali pelajaran-pelajaran yang telah diberi guru itu.
Nah, kemudian dalam ilmu ini mereka juga memasang adab yang lain. Apa adabnya? Seorang yang menuntut ilmu di masa lampau, gurunya wafat, tak pernah menyatakan dirinya adalah mantan murid dari guru itu. Tak ada istilah mantan murid. Dan guru itu tak pernah mati. Tak pernah mati. Dalam artian dan dalam tanda kutip ya, mati secara jasad mungkin ya, tapi guru tak pernah mati. Bahkan ada kalimat di beberapa surah Minah ini dibacakan oleh orang tua-tua, kalau kita mengunjungi guru yang hidup itu menambah ilmu. Mengunjungi guru yang sudah wafat menambah makrifat, menambah isbat dalam hati kekuatan ruhani. Bagaimana cara untuk mengunjungi guru yang sudah wafat? Ya, pergi ziarah ke makamnya. Ziarah ke makamnya, kita hadiahkan pahala Fatihah, karena Fatihah ini banyak sekali asrarnya Bapak Ibu sidang jemaah. Asrar dari Fatihah, oleh sebab itu kalau hadiah pahala itu biasanya Al-Fatihah itu yang dibaca. Rahasianya banyak, simpulan Al-Qur'an di situ secara ini. Lalu nanti disimpulkan bismillah. Bismillah itu disimpulkan pada banyak, banyak itu disimpulkan pada titiknya, bukan titik yang di bawah itu. Karena titik yang di bawah itu bid'ah. Dulu enggak ada titiknya. Tapi kepintaran orang Arab bisa membedakan ini ba, ini ta, ini tha. Dulu. Nah, kemudian dikasih titik supaya orang-orang ajam itu bisa baca Quran. Nah, yang titik yang mana itu? Nah, menurut Syekh Ihsan Kediri dalam kitab Sirajut Talibin, makna titik itu adalah bikana makana biyakunu mayakunu. Titik itu apa? Bikana makana, denganku ada segala yang ada, kata Allah. Bikana makana biyakunu mayakunu, denganku akan ada segala yang akan ada. Kembali kepada kalimat kun maka fayakun. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pulang ilmu. Nah, ini dihadiahkan pahala Fatihah. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu dari segi ilmu, kemudian dari segi ibadah, amal-amalnya itu ya salat tadi sudah, salat jamaah, membaca Quran. Mereka ada yang hafal Quran tapi mereka itu mereka gunakan untuk amalan sehari-hari. Kemudian ada yang berzikir, ada yang berwirid, dan mereka biasanya mempunyai wirid rutin yang tadi sudah disebutkan oleh Abuya kita. Di antara pentingnya wirid ini, selain menjaga adab, kita memiliki penjagaan secara rohani, itu ialah bisa menghindari diri kita dari salah, dari kesesatan dan kesalahan. Ketika kita agak terpengaruh oleh pendapat orang yang di luar ahlu sunnah wal jamaah, misalnya ketika kita baca wirid, nah nanti itu dibetulkan sendiri itu. Ada saja seolah-olah yang membisikkan kita, nah ini tidak betul. Nah, apa kalimat dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki? Apa kata beliau? Yang bagi li talibil ilmi anil aurat tahrusuhu anil riwayah wad dalalah. Hendaklah seorang murid, seorang yang menuntut ilmu itu mempunyai wirid-wirid rutin supaya dia terbebas, terjaga dari kesesatan. Jadi bukan hanya sekedar baca, tapi betul-betul punya asar pengaruh pada diri kita. Di antara wirid-wirid mereka itu ada kitab Dalailul Khairat. Kita pernah baca peneliti ya, bahwa setelah diteliti kitab yang paling banyak di atas dunia disalin, dicetak itu pertama kali Al-Quran. Kitab yang paling banyak. Kemudian diteliti lagi apa kitab yang dicetak, yang disalin tulisan tangan yang kedua setelah Al-Quran itu yang terbanyak itu malah kitab Dalailul Khairat, kitab salawat. Saking berkahnya timur sampai barat orang membaca kitab salawat Dalailul Khairat. Nah, yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli, salah seorang tokoh sufi besar di Maroko, seorang ahli tarekat Saziliyah. Kemudian beliau ini luar biasa, banyak keistimewaan pada pribadi beliau, bahkan makamnya hari ini tidak putus diziarahi oleh kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia di kota Fez. Nah, Dalailul Khairat, dalam Dalailul Khairat itu sudah dibagi, ini salawat dibaca hari Senin sampai hari Minggu, dan ada Seninnya lagi di belakangnya. Oh, itu dibaca rutin perharian. Kalau di kampung kita itu biasanya kitab ini agak terkesan angker. Kenapa? Dibacanya pas kematian. Jadi ingatnya kematian, padahal itu wirid sehari-hari.
wirid harian. Wirid harian. Nah, ini jadi wirid ulama-ulama. Bahkan raja kecil di Siak itu wafat syahidnya beliau itu salah satu tangannya memegang pedang, salah satu tangan yang lain memegang kitab Dalailul Khairat. Nah, itu amalan ulama-ulama dulu. Nah, kalau bisa nanti kita minta ijazah kepada abuya kita, karena wirid-wirid ini supaya dia itu punya berkah, punya asar dengan ijazah. Ya, kalau kita baca dia sendiri mungkin pahala dapat, tapi keberkahannya itu belum kita peroleh. Nah, belum punya pengaruh. Jadi ada ijazahnya. Kita minta ijazahkan. Nanti diijazah-ijazah biasa saja. Ajaztu kama ajazani. Saya ijazahkan sebagaimana guruku mengijazahkan dulu. Nah, lalu kita sebutkan kalimat qabil tu. Ada ijazah isyarat saja. Ini kita bacalah. Nah, itu juga ijazah. Juga termasuk ijazah. Kalau sekarang ada yang ditulis supaya lebih ini betul-betul dianggap betul-betul sakral, kan, dituliskan ijazah. Nanti dikasih stempel tanda tangan di bawah supaya kita punya ini. Ijazahnya itu punya wibawa. Nah, kemudian apa lagi? Di antara wirid-wirid ulama dulu itu ialah ada beberapa hizib, beberapa aurat yang terkenal di Sumatera itu antara lain adalah Hizib Bahar. Juga ditulis atau disusun dari beberapa ayat dan hadis itu, kalimat-kalimat kemudian asar ulama itu oleh ulama besar Imam Sazili, Abil Hasan As-Sazili. Nah, itu hizib itu luar biasa. Bahkan disebutkan dalam riwayatnya, kenapa pasukan Tartar itu tidak bisa masuk ke negeri Mesir, bahkan sempat masuk ke Baghdad, membuat porak-poranda, tapi tak masuk ke Mesir itu kenapa? Karena masyarakat Mesir itu selalu melazimkan bacaan Hizib Bahar. Nah, itu tadi yang dibaca oleh Abu Ya, bismillahibabuna tabarakahitonuna. Dia pakai isyarat-isyarat. Isyarat-isyarat ini apa? Dan itu cara memahami isyarat itu bisa memahaminya secara ilmu balaghah nanti. Karena di dalam itu banyak tawasul-tawasulnya. Nah, tawasul istilahnya. Kalau kita terjemahkan langsung saja, nah, ini seolah-olah kalimat ini kalau minta tolongnya itu kepada kata Yasin misalnya. Kata kafaya insad, padahal tidak seperti itu. Jadi ada syarahnya tersendiri. Nah, inilah yang diamalkan ulama-ulama dulu. Kita dulu waktu belajar hizib ini banyak syaratnya oleh guru. Disuruh ambil ayam putih. Nah, ini syarat-syarat di kampung. Nah, lalu disuruhnya cari air 7 masjid. Kita kiranya ada enggak ini dasarnya. Ternyata guru itu dibuatnya seperti itu apa? Supaya tahu ini murid ini betul-betul sungguh-sungguh belajarnya atau enggak. Nah, supaya apa? Supaya lebih kuat dia dalam mengamalkannya. Karena ini tadi cari ayam putih ada pengorbanan. Nah, ada cari air 7 masjid, payahlah keliling air 7 masjid. Ternyata kita dapatkan ada pula hikmahnya. Kalau ayam putih itu kira-kira maknanya kamu harus putih sebagaimana putih ayam ini. Nah, nanti dimakan, disembelih, dimasak ya. Dengan ayah dengan bismillah tentunya. Nah, dimasak, makan bagian dalamnya itu yang bisa dimakan. Supaya apa? Ini ada hikmahnya, supaya yang bagian dalam itu isbat. Nah, kira-kira itu doa bir ramziyah. Lalu air 7 masjid itu ya juga untuk bersih. Sebanyak orang yang bersih oleh air yang ada pada 7 masjid ini, semoga aku juga bersih seperti itu. Lebih bersih dibandingkan itu. Lebih pakai lampu togok, Ustaz. Nah. Ah, Hizib Bahar. Suruh ambil lampu togok buya baru boleh dapat ijazah. Ah, itu. Jadi macam-macam syaratnya. Supaya apa? Supaya murid itu betul-betul sungguh-sungguh, betul-betul berkorban. Nanti hizibnya itu tidak disepelekan. Kalau biasa saja misalnya ini amalkan, biasanya sepele saja. Nah, kalau disungguh-sungguh sama seperti buku, beli buku ini apa, Ibu. Kalau kita sekarang kan kita tinggal download saja PDF. Tapi biasanya tidak kita baca untuk memenuhkan memori HP saja. Tapi tak dibaca, disimpan saja. Tapi kalau orang dulu beli kitab itu ditumbangkan kerbau, dijual kerbau. Bahkan kitab itu tak boleh dipinjam-pinjam. Ini kitab saya, kalau mau beli lagi. Betul-betul berharga kitab itu, dibaca, dibungkus bagus-bagus, baca di balik, dicatat bagian pinggirnya. Pinggirnya. Ya ada diberi taklik-taklik dan sebagainya. Begitu untuk menghargai. Jadi harus ada pengorbanan, ini penting juga nih. Pengorbanan ini supaya kita tidak menganggap sepele sesuatu. Nah, kemudian yang terakhir, wirid-wirid ulama dulu. Itu sudah dekat jam 07.30.
Yang terakhir, ulama-ulama dulu melazimkan yang namanya tarekat sufi. Di tarekat sufi itu ada wirid-wirid doa-doanya yang dilazimkan dengan kaifiat tertentu. Kenapa ada kaifiat ini? Ya tadi, supaya kita itu betul-betul, kalau dulu itu mencingkan mata itu, untuk mata itu betul-betul fokus kita itu pada ini. Fokus duduk tawaruk sebelah kiri misalnya tarekat Syabandi. Ternyata sahabat itu duduk di depan Nabi, tawaruknya sebelah kiri. Itu adab kepada Nabi. Tawaruk sebelah kiri, kemudian kepala itu condong ke arah kiri. Kenapa? Di sini ada hati senubari, jantung hati senubari. Jadi ada seperti itu. Nah, dalamnya itu ada zikir-zikir. Kalau tarekat Naqsyabandi itu kofi zikirnya, sampai kita tak tahu kawan sebelah itu berzikir. Dia enak saja bicara, makan dia lahap sekali makannya, padahal dia sedang berzikir ketika itu. Itu Naqsyabandi. Ada zikirnya itu yang betul-betul nampak jahar, baca la ilaha illallah. Ada tarekatnya Samania Qadiriyah, mungkin seperti itu, Syatariyah. Zahir nampak ketika kita tengok berzikir, kita juga ikut berzikir. Nampak. Ada tarekatnya itu lewat doa-doa, hizib-hizib. Itulah tarekat Sajiliyah. Sajiliyah. Macam-macam bentuk tarekat. Nah, itu macam-macam itu apa? Supaya apa? Supaya kita itu dapat menentukan di mana kita lebih cocok. Kalau cocok yang diam-diam saja, nak sebandi. Cocok yang agak lebih ini, supaya zahir nampak. Ya, ada tarekat yang menjaharkan zikir-zikirnya. Nanti kalau sempat, maka minta ijazah. Ada istilahnya talqin. Talqin itu juga untuk memperoleh keberkahan, supaya bersambung sanad kita dengan guru, dengan guru sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah di antara wirid dan amalan ulama-ulama dulu yang setidaknya dapat kita ambil tauladan. Tauladan, karena dalam soal agama masih menang ulama-ulama dulu. Masih menang mereka di masa lampau waktu itu. Ya, gangguan tak sebanyak sekarang ya. Tapi kalau bisa kita seperti ulama dulu, itu tentu lebih tinggi lagi. Kita dapat istiqomah, kita dapat beribadah sebagaimana mereka di masa lampau, ketika gangguan godaan itu sudah banyak. Itu akan lebih ini lagi. Nah, semoga kita nanti dengan apa yang kita amalkan itu istiqomah, dan istiqomah itulah yang nanti akan membuahkan yang namanya kemuliaan, karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak mencari cara jalan di atas air. Terbang di angkasa, kebal dan lain sebagainya. Ya, hal-hal ajaib. Tapi kata Ibnu Athaillah, satu karamah yang seperti itu, satu sekali istiqomah lebih baik dibandingkan karamah yang macam-macam itu. Hanya istiqomah itu yang dituntut. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu termasuk golongan rasikhin, yang rasikh dalam ilmu, kemudian tetap sabit isbat di dalam ahlus sunnah wal jamaah sampai ajal menjemput kita. Oke, mari ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru kita dulu mengembangkan begitu sulitnya, begitu tekunnya. Tapi sekarang pengamalannya saya tengok itu dalam menentukan suatu Ramadan. Kenapa jauh ada berbeda dengan pemerintah? Tak bisa selalu selaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengenai perbedaan puasa itu bukan hanya sekarang, sejak dulu pun sudah ada. Sejak dulu. Karena ya ada yang berpegang kepada hisab, dan hisab itu banyak sekali metodenya. Banyak metodenya. Jadi ilmu matematik ini kadangkala tak pasti juga. Walaupun pakai rumus-rumus ya ini. Nah, ada yang betul-betul ru'yah. Ru'yah. Nah, dulu ulama-ulama dulu mereka itu berpegang kepada masyarakat kaum muslimin dulu itu berpegang kepada ulama yang ada di kampung. Jadi kalau ada soal sesuatu itu,
Bahkan ketika anaknya mau berkeluarga itu tanyanya ke Buya dulu. Begitu penghormatannya. Berobat ke Buya. Asalkan dapat bismillah Fatihah dari Buya itu luar biasa. Begitu kepercayaan orang-orang dulu. Nah, termasuklah masalah puasa. Maka di antara ulama-ulama itu ada yang mengambil bagian yang walaupun dia sah dalam mazhab Syafi'i, ada yang memakai hisab. Hisabnya macam-macam. Nah, supaya orang yang bertanya kapan masuk puasa Buya, nanti dijawabnya pakai itu. Nah, ini perbedaan itu sebenarnya sejak dulu. Ya, sebelum ada Departemen Agama yang di dalamnya itu berkumpul segala macam ormas, lalu dibulatkan dalam sidang isbat itu. Sejak dulu sudah ada sebenarnya. Nah, cuma hisab-hisab ini, tapi perlu kita tegaskan bahwa hisab ini, hisab yang digunakan beberapa sementara ya, beberapa jamaah tarekat itu bukan masuk bagian amal tarekatnya. Itu hanya furu' syariahnya saja. Jadi jangan katakan kalau masuk syatariah harus seperti ini pula. Enggak. Syatariah itu amal zikirnya. Nasyabandinya amalnya itu ismu zat, itu zikirnya. Sedangkan masalah hisabnya tadi, ya itu sudah masalah fikih. Ya, tidak masuk bagian dari amalan tarekatnya itu. Nah, jadi kalau ada namanya hisab tajarrub namanya. Nah, itu sudah ada, tinggal kasih ini saja, menetapkan tahunnya saja. Tapi itu harus dihitung setiap 100 tahun. 100 tahun dihitung ulang lagi. Itu hanya jalan pintas saja sebenarnya. Tapi kalau sekarang itu sudah kembali mengikut kepada yang disepakati bersama, banyak itu yang sudah mengikut pemerintah. Pemerintahnya, Tarekat Naqsyabandiyah. Cuma kalau di Sumatera Barat, selalu di tempat yang itu saja di itu. Dimasukkan ke media. Sehingga seolah-olah orang Tarekat Naqsyabandiyah seperti itu aja semuanya. Tidak. Padahal di daerah, di pedalaman, banyak suruh-suruh itu yang sudah ini menunggu pemerintah. Nah, karena ini masalah fikihnya, nah, bukan masuk dari amal tarikatnya. Nah, amal tarikatnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi perbedaan itu sudah ada sejak dulu. Nah, ya di Kota Tua, Tuanku Aluma. Biasanya menengok bulan di sebelah situ. Ada pakai hisap. Kapan hari menengoknya itu ditentukan oleh hisap. Dikonfirmasi oleh hisap. Tuanku Aluma, Kota Tua. Ijtihadnya itu. Kalau yang muktamad tentu yang pemerintah secara fikihnya, ru'yah ya, yang lebih ininya. Walaupun kita tidak menyalahkan itu tentunya, tak menyalahkan juga. Nah, mungkin itu jawabannya, Pak. Satu lagi berarti, Pak. Ya? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Oku Mudo Haris, ini mohon maaf, Buya. Saya lebih senang memanggil dengan nama Buya Oku Mudo Haris. Dan nama ini klasik. Oh, klasik, sakral ya. Dan tradisional dan mudah nempel di kepala kita. Walaupun di Minangkabau ada Om Kumuda Sawir, dia tokoh tua, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa mengganti kita jadi Ustaz Om Kumuda Sawir, jadi Om Kumuda Haris. Masya Allah. Hal begini, Ustaz. Tanah yang dicintai Minangkabau itu banyak sekali menelurkan tokoh-tokoh Islam yang menghuni, Ustaz. Dari abad 17, 18, 1920, itu banyak. Pertama, Syekh Burhanuddin Ulakan. Ini adalah tarikat Sadariyah. Beliau juga menjadi wali umroh dan menjadikan rubitoh nya tarikat Sadariyah. Kemudian diikuti dengan Ismail Al-Qadiyah. Dia tarikat Naqsabandiyah, juga dari wali Allah. Dia juga rubitohnya tarikat Naqsabandiyah. Di abad 1920 itu ada Bonjol, ada Agus Salim, Hamka, Hatta, Ibn Nasir,
dan ada tuan tokoh dunia yang memuni dan mendunia, yaitu Ahmad Khatib bin Nabawi Al-Mahdi, dan ada Muhammad Yasir Al-Mahdi. Ini dari Mekah lahir, hijrah ke Mekah untuk ilmu di sana, lama-lama jadi imam besar di Mekah. Banyak alim ulama Mekah yang berkumpul kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa di abad 20 ini, 21 ini sekarang, tidak kita dengar lagi alim ulama tokoh agama di Minangkabau ada hilang, tidak menghuni, Ustaz, tidak menghuni. Pertanyaannya, Ustaz, apa masalahnya di abad 21 ini Minangkabau tidak menurunkan lagi kurang baca tokoh-tokoh agama yang agama Islam? Itu pertama. Yang kedua, isu gelombang tsunami ini kan jadi momok orang yang kagal. Perkiraan tadi 1,3 juta akan berdampak dengan gelombang tsunami, mulai dari Kota Padang, pesisir pantai Padang, Teluk Bayur, masuk ke pesisir pantai Padaman, dan pusatnya di Mentawai. Nah, Ustaz sebagai pemerhati agama dan pemerhati tokoh-tokoh Islam di dalam Allah, dengan adanya gelombang tsunami, Ustaz, bergerak ke mana, Ustaz, agama kita ini? Apakah orang kita bilang kalau akan lebih kuat imannya, atau buyar dengan adanya gelombang tsunami ini? Secara ekonomi jelas sekarang masyarakat Minangkabau bermigrasi ke Payakumbu, Pekanbaru, dan Jakarta. Jakarta kan pusatnya migrasinya orang Padang ke sana. Tsunami tak jadi lho, Pak, di Padang lho. Tsunami tak jadi di Padang lho. Kusnusan. Jadi ini apa pengaruhnya, Ustaz? Pengaruh tsunami ini dengan agama yang ada di Minas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengenai pertanyaan pertama, kita ringkas saja. Yang pertama, setiap masa itu, ulama itu insyaAllah tidak putus ya, yang alim-alim itu. Cuma mungkin situasi dan zaman berbeda. Nah, kalau dulu itu, di zaman dulu, ulama itu yang lebih, masa-masa sebelum Buya Hamka, nah, itu ulama itu yang ini, sampai ulama itu diperebutkan orang untuk menjadi menantu. Nah, maka ada ulama itu yang sampai 16 istrinya. Bukan dia yang ingin, orang yang ingin. Orang yang ingin. Kalau gini, tidak laku loh, Ustaz. Karena kerajaan tanya sebenarnya. Nah, itu. Tapi setelah zaman Buya Hamka itu berada lagi pedagang lagi yang laku, yang jadi orang jemputannya. Jadi masing-masing waktu itu ya punya ini, ya situasi berbeda. Nah, dan kita kenal namanya Syekh Yasin. Syekh Yasin apa sih 90. Dan sekarang ada juga buya-buya yang ini. Nah, termasuklah Buya Dr. Ar-Razi Hasyim. Nah, itu juga termasuk. Jadi tidak putus, cuma situasi, kondisi dan zaman yang berkelau. Orang dulu di surau, namanya itu dibesarkan di surau, sekarang enggak. Mungkin situasi itu yang berbeda. Itu satu. Yang kedua, ada isu-isu gelombang tsunami dulu ya. Kita kira orang-orang surau itu masih tetap mereka berpegang kepada agama. Kenapa? Karena enggak ada tempat lari di atas dunia ini. Lari ke gunung, gunung akan runtuh. Lari ke laut, tempikir laut, ke pantai, datang gelombang tsunami, dihempas oleh badai, oleh air laut. Lari ke tanah lapang, nah, itu tanah bisa turun ke bawah. Banyak kasusnya seperti itu. Tak ada jalan lari kecuali lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana cara lari kepada Allah itu? Lari dalam tanda kutip ya. Lari kepada Allah, nah, itu yang akan kita cari. Lari kepada Allah walaupun dimanapun, kapanpun, maka dia tidak merasakan sepi, banyak orang, sedikit orang, tetap sama. Dan itu betul-betul wahwa ma'akum aina ma kuntum itu. Ini bukan bermakna tempatnya.
bermakna tempat wa huwa ma'akum, tapi bagaimana posisi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ulama-ulama yang tetap berpegang kepada ahlu sunnah wal jamaah, lari itu lari kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Nah, mungkin itu saja, sudah cukup dua pertanyaan, waktunya sudah ini juga. Nah, mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah kalau ada kata-kata yang tidak sesuai pada tempatnya. Kita tutup. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.